Jadwal pertandingan Sassuolo versus AC Milan di Liga Italia akan berlangsung di Stadio Città del Tricolore, Minggu 20 Desember 2020 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut rencananya akan live streaming via Beansport. Penampilan AC Milan yang terbilang limbung dalam dua laga terakhirnya membuat sang pelatih Stefano Pioli gusar. AC Milan hanya mampu memetik 2 dari 6 poin maksimal yang diperoleh saat bersua Genoa dan Parma. Kondisi yang dialami oleh AC Milan membuat manajemen mau tak mau harus mendatangkan bek baru di bursa transfer musim dingin nanti. Alasan AC Milan menetapkan bergabungnya bek tengah baru sebagai kewajiban adalah cukup beralasan. Bagaimana tidak, terbukti dari absennya Simon Kjaer maupun Matteo Gabbia membuat lini pertahanan AC Milan kropos. Belum lagi, kemungkinan lainnya terkait Alessio Romagnoli yang bisa kelelahan akibat minimnya waktu recovery. Menurut kinerja performa AC Milan yang tak lepas dari situasi lini pertahanan yang kropos. Catat, dari dua laga terakhir, Jala Gianluigi Donnarumma terkoyak sebanyak 4 kali. Tercatat, tersebut bukanlah hasil yang apik. Mengingat AC Milan tengah berusaha untuk menjaga asa meraih titel gelar juara di musim ini.